5 orang tersangka pemalsuan STNK dan pajak dibekuk Satreskrim Polres Cianjur. Dalam konferensi pers, Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Prianto didampingi Wakapolres Kompol Hilman Muslim, Kasatreskrim AKP Niki Ramdhani, Paul Humas dan personil lainnya menegaskan para pelaku IS alias CM, AL alias AJ, AA, AS dan BM dijerat pasal 263 ayat 2 KUH pidana dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Barang bukti yang berhasil diamankan 12 lembar surat PKB garis miring BPNKB berikut SWDK LLJ kendaraan roda 4, STNK roda 4 sebanyak 4 lembar, 19 plastik penyimpanan STNK, 1 buah pensil, 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza, 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia, 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Ayla, 7 lembar kertas plastik hologram, 1 buah laptop dan 1 buah printer. Hasil pemeriksaan, para pelaku telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2016 dan memenuhi pesanan di wilayah Cianjur, Bogor, dan Bandung lebih dari 100 STNK palsu. Dari Cianjur, Fatih Roni Alpian, Berita 5 mengabarkan.